Ya'juj dan Ma'juj, iaitunya jenis, jenis makhluk pasal nak membuat rusak di atas muka bumi. Nah, Ya'juj dan Ma'juj akan dilepas. Mereka akan keluar sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahum min kulli hadabin yansilun. Suratul Anbiya ayat 96. Maksud ayat ni gana? Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bermaknanya, mereka itu duduk kok pasang, kok jelong-jelong bukit. Tubik mari untuk nak khianat, nak buat rusak di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat akhir balik bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijrah. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-145. Dalam bab yang ke-25 iaitunya bab ma ja'a bi sya'ni Ya'juj wa Ma'juj, iaitunya perkara yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hadisnya عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يدرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم جابوني ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات بالنبات أصابته قط. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya nombor 4079, hadis hasan sahih. Nah, baca hadis ni ya tak serupa dengan baca qira'ah eh. Baca hadis ni kita baca biasa, tapi qira'ah kita kena baca dengan tenang. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cerita semua ni ada dalam hadis ni, Ya'juj dan Ma'juj.
peristiwa yang akan berlaku di akhir-akhir dunia. Ning yang Nabi cerita dalam beberapa hadis, sebahagiannya iaitu hadis yang kita dengar saat ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'juj dan Ma'juj, iaitu jenis makhluk pasal nak membuat rusak di atas muka bumi. Nah, Ya'juj dan Ma'juj akan dilepas. Mereka akan keluar sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wahum min kulli hadabin yansilun. Suratul Anbiya ayat 99. Maksud ayat ni gana? Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bermaknanya, mereka itu duduk kok pasang, kok jelong-jelong bukit. Tubik mari untuk nak khianat, nak buat rusak di atas muka bumi. Mereka tersebar di merata tempat di muka bumi. Orang-orang Muslim berusaha melarikan diri dari mereka. Orang Islam pun, akhir-akhir zaman sikit lagi, ya sikit dah. Dia tak ramah supaya dengan zaman sekarang ni. Nah, orang Islam pakat lari belakang daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga kaum Muslimin yang berada di kota-kota dan benteng-benteng, maknanya benteng maknanya kampeng. Nah, untuk apa? Untuk nak lari daripada Ya'juj dan Ma'juj saat ni. Mereka berdesakkan dengan binatang ternakan mereka. Kenapa? Pakat-pakat nak cari menate, nak bawa lari. Sebab apa? Ya'juj dan Ma'juj dia nak makan menate. Kecek mudah-mudah nak repih kok lembu, ubah, itik ayer, nak makan kopok dia belakang. Ketika Ya'juj dan Ma'juj melalui sebatang sungai, mereka meminum airnya sampai tidak tersisa sedikit pun. Maknanya minum air dalam sungai ni sampai kering khotel. Tengok, cuba kita gambar katanya satalat, bag mano ni, Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga macam tu keadaan mereka. Nah, ketika orang terakhir dari mereka tiba ke tempat itu, salah seorang dari mereka berkata, ni orang kabuan sutai hak Ya'juj dan Ma'juj. Jalan gi pak tengok air sungai kering belakor. Sebab apa? Sebab diminum oleh puak-puak dia orang hak Ya'juj dan Ma'juj hak dulu-dulu, maknanya hak duduk tangtai tom tel tu. Makan belakor, makan. Sampai ke orang sutai kata macam mana? Tempat ini sebelumnya adalah tempat yang ada air. Bapa lah ni kering belakor. Ya'juj dan Ma'juj berhasil menguasai bumi. Dia krong dunia sikit lagi. Krong pasal buat kerusakan. Di antara mereka ada yang mengatakan kita telah membunuh orang-orang yang dia, yang ada di bumi. Ni kecek sama-sama puak dia. Kita boleh krong dah dunia sebab apa? Sebab kita bunuh belakor manusia yang ada di atas muka bumi. Kecuali orang yang boleh menusuk sungguh. Orang yang lari diri daripada Ya'juj, maka orang itu adalah orang selamat. Dia tak lari, maknanya tak selamat lah. Cuba kita gambar haru-hara yang akan berlaku sikit lagi di atas muka dunia. Sekarang ini, sekarang kita perangi penghuni langit pula. Tengok. Pok-pok dia kecek. Kalau atas dunia tak ada dah manusia, kalau gitu kita krong langit pula. Buatlah lagu-lagu mana nak boleh naik atas langit. Pagai dengan orang atas langit. Ha, begitulah. Seorang dari mereka melemparkan anak panah ke langit. Lalu anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Baca sekali gue supaya ngalakon. Tapi benda ni adalah benda sebenar. Puak Ya'juj Ma'juj ni. Apa? Panah. Naik ke langit. Tapi, apa dia panggil? Anak dia tu, anak panah tu jatuh, pak, nampak darah. Duduk lekat. Puak-puak dia percaya katanya, ha, kita boleh bunuh dah. Orang yang duduk sebelah di atas. Wallahualam, saya tak tengok lagi dalam huraya hadis ni macam mana. Cuma tengok maksud hadis sekadar bahasa Melayu katanya, puak-puak ni dia yakin katanya, dia akan perai ataupun akan lawai dengan ahli langit. Dia berasa lagi tu. Nah, mereka berkata, kita telah berhasil membunuh para penghuni langit. Ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah menghantar binatang-binatang yang membunuh seperti ular. Ya'juj Ma'juj hak apa ni? Bakain dia, hanalai dia, tapi mati sutai sekali dengan
dengan ular. Ha, ni nak ayat katanya. Tuai tu nampak. Nampak ke apa? Buat rusak, gotu goni. Tapi pergi mati dengan ular. Sebahagian hadis ayat katanya, ular ni masuk dalam hidung dan masuk dalam telinga. Puak-puak dia. Ketika puak dia tidur, ular masuk. Masuk. Mati. Bahagian apa nak berlaku? Cuba kita tengok. Right? Ular-ular ini menyerang leher mereka. Leher mananya ke apa? Sebelah. Tekok. Manai ke atas. Ada lubang ke apa? Wah, masuk. Sebab tu, Allah Ta'ala yang jaga kita ni tak? Orang yang masih hidup, sumuk ke, ular ke, ia tak masuk dalam hidung kita dan telinga kita. Tapi apabila roh kita tak ada dah, manusia hak mati. Sebab tu, dimakan oleh ular. Itulah kita tengok. Mayat orang mati, apabila mati, ular jebok. No. Sebab apa? Lalak mari, ular mari, sumuk mari, gotu mari, mari makan mayat. Ya'jud dan Ma'jud pun macam itulah. Allah Ta'ala takdir hidup puak-puak dia di atas muka dunia ni, nak boleh mati, iaitunya mati dengan sebab ular mari masuk dalam telinga, dalam hidung ketika puak-puak dia duduk tidur dan sebagainya. Jawab eh? Menyerang leher mereka mati seperti belalang yang mati dengan sebab saling bertindihan satu sama lain. Duduk sekali ramai-ramai, ular pun masuk. Banyak-banyak, wallahualam lah, tak tahu apa puluh juta. Nah, ular masuk dalam telinga dan hidung puak-puak dia. Ketika suara mereka tidak terdengar lagi, kaum Muslim berkata, siapa yang berani keluar mengorbankan nyawanya untuk melihat apa yang mereka lakukan? Kenapa? Orang-orang Islam yang duduk menusuk ke tempat-tempat yang boleh selamat, bila skor katanya Ya'jud dan Ma'jud ni boleh jadi nak mati lah, dimakan ataupun dimasuk dalam telinga oleh ulat-ulat dan sebagainya, maka orang Islam pakat kecek dengan senyak-senyak ataupun rahsia koho-koho kecek. Hei, siapa nak tubik kita tengok Ya'jud dan Ma'jud duduk ke mana rahla ni? Wallahualam lah, tak tahu rung mana tu daripada anak cucu orang yang duduk atas muka dunia pada sekarang ni. Lalu keluarlah salah seorang dari mereka yang telah menyerahkan dirinya menjadi korban untuk melihat keadaan yang luar, di luar benteng. Ada orang berani tu, Bik. Berani nak pergi tengok keadaan Ya'jud dan Ma'jud. Dia menemukan mereka semua telah mati. Orang itu sana, orang yang kita tengok tu keadaan Ya'jud dan Ma'jud, guli bating, mati belakang. Lalu dia berseru dengan suara kuat, berita gembira untuk kamu sekalian, dia kata. Eh, puak kita semua. Hei, orang Islam. Ya'jud dan Ma'jud mati belakang dah. Mari pakat-pakat tubik. Musuh kamu telah binasa. Orang-orang berhamburan keluar dan melepaskan binatang ternakan mereka. Orang yang ada lagi pada masa tu pakat tubik. Tengok keadaan serta ngabawa natem-natem hok dijaga, natem hok tak mati lagi, masih lagi duk makan upuk, masih lagi duk makan upe-upe. Pakak tubi tengok Ya'jud guli bating mati, bukan sore dua orang ni. Masya-Allah, Ya'jud dan Ma'jud dah tahu banyak mana di atas muka dunia duduk. Nah, musuh kamu telah binasa. Orang-orang yang berhamburan keluar dan melepaskan binatang ternakan mereka, hayawan ternak tidak mendapatkan rumput selain bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Jadi menatai pula pergi makan mayat Ya'jud dan Ma'jud. Makan. Sehingga dalam setengah-setengah hadis ayat katanya, tubuh Ya'jud dan Ma'jud ni dimakan oleh menatai kambing lemu kubah ni sampai ke gemuk. Ada tak gapa nama, ada tahu dalam tubuh dia, vitamin ke gapa, sampai ke menatai-menatai makan pak jadi gemuk. Masya Allah, dah. Hayawan ternak itu memakan bangkai mereka menjadi gemuk. Ha, ni jalan. Gemuk dan penuh lemuk. Masya Allah. Natem-natem pada waktu itu. Sebelumnya binatang tidak pernah segemuk seperti itu ketika memakan rumput.
Menatai-menatai hendak makan upuk, tak gemuk serupa dengan menatai hak makan tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Anding adalah salah satu daripada apa? Peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman sikit lagi, iaitunya seperti mana Allah royak di dalam Quran. Saya duk perhati dalam Quran ni tak? Ya'juj dan Ma'juj tersebut di dalam suratul Kahfi dan tersebut di dalam suratul Anbiya. Ha ni hak cerak-cerak. Iaitu ke cerita yang ada di dalam suratul Kahfi, iaitu yang Raja Dzulqarnain. Yang Allah Taala sebut wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra. Orang ramai akan tanya mung hey Muhammad tentang Raja Dzulqarnain. Pada zaman dahulu dia boleh retoh daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Ni Raja Dzulqarnain. Nak ayat katanya kan kau krong dia seluruh dunia pada zaman itu. Lepas tu dia pergi di satu tempat, orang yang kecek dengan dia tu orang lain tak faham, tapi Raja Dzulqarnain ni dia reti. Dia reti orang yang duduk di satu tempat yang sangat jauh. Waktu lah duk royak katanya duk bunyi benda pelak-pelak dalam bukit. Kalau begitu mitaklah katuk lubang bukit. Itulah Raja Dzulqarnain royak katanya atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafain qalan fukhu hatta idza ja'alahu nara. Ni ayat dalam suratul Kahfi yang kita duk baca hari Jumaat sokmon. Raja Dzulqarnain royak katanya kalau begitu mungkin carilah besi-besi, nanti aku nak panah besi itu, nak jadi lembek, lepas tu nak pergi katuk di pintu yang aku suka ataupun yakin katanya Ya'juj dan Ma'juj duk korek hari-hari dia duk korek nak tubik ke muka dunia. Dari hadis lain ayat katanya dia korek apabila dekat dah nak sampai di pintu bukit, dia kelik semula. Tapi satu hari ada sore daripada kelum Ya'juj dan Ma'juj, dia katakan insya-Allah esok kita akan korek pula. Ha tu. Allah Taala pun tak kambuh dah. Benar hak dia duduk korek. Tapi learning hak dia duduk korek, ba dia klik Tuhan suruh malaikat katuk semula. Esok korek pula. Katuk semula. Duk korek gitu lah hari-hari. Tapi apabila puak dia katanya insya-Allah, tak kambuh dah. Sapalah masa untuk puak-puak dia tubik daripada lubang hak Raja Dzulqarnain gi katuk pada zaman dahulu, dak tahu berapa puluh ribu tahun dah. Gi katuk di situ. Inilah yang Allah Taala royak di dalam Quran, dalam surah tu Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Dalam suratul Anbiya ni royak sikit-sikit ya. Nah, iaitu nya wahum min kulli hadabin yansilun. Tuhan ayat katanya puak-puak dia ni akan tubik daripada bangu-bangu hadab, iaitunya tepat tinggi tu, mereka itu akan keluar belakang. Sebab tu bukit-bukit yang ada ni wallahualam lah, Ya'juj dan Ma'juj duduk dalam bukit mana pun kita tak tahu. Tapi Tuhan ayat macam tu kita percaya katanya benda ni adalah suatu kenyataan yang jelas nyata yang akan berlakunya pada akhir-akhir zaman sikit lagi. Sekadar inilah sahadih yang kita dengar, kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah ia akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.